Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Pancasila. Salam jumpa dengan saya Ilham ya di podcast Suara Pancasila ya. Podcast yang mengambil tema tentang hukum. Tapi sebenarnya hukum dilihat dari dua sisi di sini ya. Dari nilai dan dari norma. Nah diskusi kali ini kita berbicara tentang nilai, bukan norma, tapi nilai itu Pancasila. Nah, Universitas Pancasila ini kan mengemban ya, mengemban nama uh, Pancasila, maka ada kewajiban moral agar membumikan nilai-nilai uh, Pancasila. Nah, tema itu yang akan menjadi diskusi kita pada hari ini, yaitu bagaimana Pancasila membumi di UNES Pancasila, narasi cipta, uh, cita dan uh, kerja. Dan sudah hadir di sini bersama saya ada Bapak eh Dr. Darman Shah Jumala S -A -M -A. Nah, beliau adalah dewan pakar ya Pak ya dari BPIP atau yang disebut dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Pancasila. ya dan juga sebagai ketua Pusat Studi uh, Pancasila. Kalau saya lihat nih Pak, izin ini Pak ya. ya. Saya lihat ini di CV Bapak di sini ya. Hampir 80% saya lihat kayaknya uh, gerak kehidupan Bapak itu sudah disumbangsikan ke negara. <laughs> Kalau saya lihat, saya baca CV-nya satu persatu di situ Kami ya. Negara dan bangsa. <laughs> negara dan bangsa baik secara nasional maupun secara internasional. Bahkan bapak mendapatkan perintah konstitusional kesemutnya karena presiden ini pak yang memerintahkan dan hak itu diberikan oleh konstitusi kepada presiden ya untuk uh, uh, menjadi duta besar di negara lain. Mewakili negara. Ya mewakili negara. Kalau boleh tahu pak ya di negara mana saja dan kapan itu bapak? Wah, ini ceritanya panjang. Kita bikin, ya, singkat. Panjang ini. Kita bikin singkat aja ya. Ini sebelum kita masuk <laughs> yeah. ke tentang well, pembumikan Pancasila. Saya itu sebenarnya kan diplomat karir. Oh, diplomat karir. diplomat karir. Artinya oh. diplomat yang bekerja di Kementerian Luar Negeri. Hmm. Nah, bayangkan saja di Kementerian Luar Negeri saya itu sudah 37 tahun. 37 tahun. <laughs> nah, dalam rentang waktu 30 juta, 37 tahun itu saya sudah mengalami penugasan diplomatik tujuh kali tujuh kali ya, di tujuh negara di tujuh negara dengan berbagai tingkatan tentunya, mm -hmm. tentunya terakhir duta besar mm -hmm. tapi saya mulai dari bawah nah, mm -hmm. itu. saya mulai dari bawah saya pertama kali ditugaskan itu ke Tokyo Jepang oh jadi nggak langsung negara Eropa oh, gitu ya? masih Tokyo dulu masih mm -hmm. unyu unyu kayak itu masih unyu masih unyu, -unyu. <laughs> masih muda sekali Mas yeah. uh, uh, sekitar dua puluh tujuh delapan lah ya ya yeah, yeah. I don't know, dua uh, sembilan saya waktu itu, ditempatkan ke luar negeri Tokyo. Kemudian pulang kan dari Tokyo pulang ke Indonesia, terus berangkat lagi, terus TikTok gitu kan? Nah, mm -hmm -hmm. Dari Tokyo saya pulang ke Indonesia, kemudian ditugaskan lagi ke Jenewa Swiss, Swiss, Swiss oh. itu di PBB. Mm -hmm. Dari Swiss pulang lagi ke Indonesia mm -hmm. dua tahun, tempatkan lagi ditugaskan lagi. Nah kali ini di New York. New York, PBB. Amerika. Ya, oh, pada saat itu masih Konsulat Jenderal. Konsulat Jenderal. Muda banget. Yeah, yeah. Konsulat Jenderal, uh, mm. staff ya. Staff, staff Konsulat Jenderal yeah. dari New York. Kembali lagi ke Indonesia. Mm. Nah, setelah kembali, eh, ditugaskan lagi ke New York. Kali ini ke ke PBB. Ke PBB. Ya, New mm. York lagi. Mm. Dari New York dipindahkan tanpa pulang ke Indonesia, dipindahkan langsung menjadi Wakil Duta Besar di Belgia, Brussel dari Brussel terus saja begitu dari Brussel ke Polandia jadi duta besar nah, itu dia dari duta besar Polandia pulang ke Indonesia nah di situ saya jadi sekretaris presiden sekretaris presiden sekretaris presiden menjadi dirjenmu sebelumnya mm -hmm. kemudian dirjen di Kemlu kemudian saya ditugaskan ke Istana menjadi sekretaris presiden mm -hmm. Jokowi mm -hmm. periode pertama periode pertama yang periode kemarin, periode kemarin ya pak ya kemarin periode, mm -hmm. periode pertama sekarang beliau kedua kan ya ya kedua ya nah uh, periode pertama saya jadi sekretaris beliau uh, karena saya adalah diplomat karir ya mm -hmm saya bukan anggota kabinet, bukan apa kan? kabinet kan lima tahun, 5 tahun betul diplomat kita mm. antara dua tiga tahun dalam yeah. negeri berangkat mm. lagi. nah saya ditugaskan lagi ke Wina, mm. ke Wina sebagai duta besar selama empat tahun lebih di Wina. di Wina. nah kembali ke Indonesia baru tahun kemarin, baru satu tahun ini, baru satu tahun, nah ditugaskan setelah dari Wina ditugaskan ke BPIP. BPIP yang ya, tadi saya sampaikan ya, ya Pak ya di sana ya, ya di dewan, pejalan, pakar, ya. Iya, dewan pakar ya dewan pakar BPIP hmm. bidang hubung strategi hubungan luar negeri hmm. nah sebelum masuk ke konteks Pancasila nih Pak ada yang menarik ini hmm. Uh, kita tahu lah pancasila itu kan uh, disarikan. Kalau kita belajar secara teoritis merupakan kristalisasi nilai-nilai yang hidup di bangsa ya, Indonesia. Betul. Bahkan bagi orang hukum dianggap sebagai saat fundamental norm ya. ya, sumber daripada segala sumber ya, hukumnya adalah pancasila. Betul. Maka kan konteks berbicara pancasila pasti Indonesia. Hmm. Nah selama bapak nih ya berada di tempat negara lain, mereka sebenarnya mengenal tidak pancasila atau sebenarnya tidak mengenal uh, uh, secara frasa ya pancasila, tapi sebenarnya tumbuh dalam praktek mereka. Sebenarnya kalau kita lihat pancasila sebagai nilai ya nilai value. nilai values uh. itu memang being reflected in their daily life dalam kehidupan mereka sehari-hari sehari ada loh, umpama hmm. tidak mencuri hmm. nah, tidak mencuri itu kan sangat pancasilais umpama di Jepang di Jepang itu saya uh, pertama kali penempatan terkesima sendiri ini pancasila banget nih, ini barang kita hilang ketinggalan di kereta itu pasti ada yang ngejar kita. Untuk dikembalikan. Ya. Is it yours? Nah, oh, iya, padahal kita udah jalan jauh. Hmm. Itu pancasila men. Hmm. Tersembatin. Ini kok dia beragama tidak, berpancasila tidak, tetapi kok ada namanya living values. Hmm. Ini namanya nilai-nilai yang hidup di dalam sanubari mereka. Nah, ini yang Pak Ilham tanya tadi, ada nggak Pancasila sebagai nilai ada, sebagai nilai sebagai ada. Sebagai nilai ada, tapi hmm. tidak dilegal legal konstitusi, konstitusional kayak kan, kita, sebagai ideologi tidak. ya. Tidak. Ya, ah. tidak ya. Kalau Indonesia hmm. sudah dilegal konstitusionalkan, sudah sebagai falsafah, tapi kita masih saja menghadapi yang namanya permasalahan living values. Nah, living hidupnya gimana ya, itu, Pak? Kehidupan di masyarakat kita. Hmm. Mak maksud saya Living values itu adalah nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Mm. Well, ini yang perlu yang menjadi tantangan. Bagaimana memastikan Pancasila ini tetap menjadi living values di masyarakat kita? Mm. Ini tugas PSP. Tugas PSP. <laughs> Ya, Tapi saya sekopnya perkecil, juga. Pak, ya. <laughs> Dalam konteks bernegara, ya, pasti luas, ya. Mm. Ya, negara, Pak, masyarakat. Tapi kalau kan sesuai tema, kita perkecil sedikit mm. ini, Pak. Ya, kalau misalnya mahasiswa, ya, Pak, ya, atau... Misalnya, universitas lain ya, kita nggak sebut mereknya lah. Ya, hmm. kita sebut merek. Kalau mencari lulusan ini ke universitas ini, hmm. kalau mencari lulusan ini di universitas ini, seharusnya kan karena kita mengemban nama Pancasila, okay. kalau mencari lulusan yang karakternya gotong royong loh, yang Pancasila itu ya di Universitas Pancasila, berarti Maksudnya kan ada harus beban ya, ya. Ada, ada tanggung jawab moral, ada iya. tanggung jawab pusat studi Pancasila hmm. dalam arti khusus hmm. atau Universitas Pancasila dalam arti umum yang mempunyai tanggung jawab menan membumikan nilai-nilai Pancasila di bumi, saya sebut aja lah, di bumi Universitas Pernah, Pancasila. Kira-kira program yang Bapak apa, susun? Ini, ini tema ini kita banget ini, ini. tema. Jadi <tis> yang <banget> umum dulu tadi Pak, kita masuk ke sini, kira-kira apa yang kita lakukan ini sebagai Universitas? <Tema. tis> yeah yang mengemban visi berdasarkan nilai-nilai Pancasila. E, begini Pak Ilham, kan kalau Pancasila ini Pancasila ini bicara Pancasila ini kita bicara masalah abstrak. Abstrak, ya, betul. Nilai, pilih, values, nilai. norms betul. itu ya hmm. awang-awang. Tidak banyak orang yang menarik tertarik perhatiannya untuk membahas itu secara akademik. Karena walaupun dalam sehari-hari orang nggak nggak begitu perhatian bahwa Pancasila is there to exist bahwa nah, ada, itu ada pancasila betul betul tetapi tidak ada yang perhatian sedikit yang perhatian membahasnya membicarakan kayak kita ini nah, mendiskusikan membicarakan sehari-hari ya enggak sehari ya. ya. ya, secara formal tapi ya. juga secara warung kopi juga nah, sering ya, ya dalam ruangan dan lainnya bagaimana membumikan pancasila minimal di dalam universitas pancasila, pancasila. betul begini pak Ilham saya itu pernah hmm. eh, tinggal lama di Amerika ya hmm. eh, di New York saya mm -hmm. suatu saat ke suatu university namanya St. John University. John university. Ya, Di situ ada apa? kayak tagline tuh, mm. keren banget. Bunyinya kira-kira gimana? Kira-kira bunyi. Saya catat dalam mm. buku harian saya waktu itu dan saya ingat sekali. Mm. Bunyinya itu kira-kira begini. Uh, tell me, I will forget. Iya. Yeah. Kalau kamu menceritakan sesuatu kepada saya, saya akan lupa. Iya, yeah, pasti. Ya, yeah. Tell me, mm. I will forget. Mm. Show me. Yeah. I will remember, yeah, kan tunjukkan kepada saya. Saya akan betul, ingat. Betul, betul menarik ini, Pak. Nah, yang terakhir yeah, yeah. ini, involve me, hmm. libatkan saya, mm -hmm. and I will learn belajar. I will learn belajar. Artinya, mm -hmm. kalau kita cerita tentang Pancasila, mm -hmm. I tell me I will forget. Artinya, kita ceritakan, eh. Ideologi negara kita itu Pancasila. Yeah, yeah. Besok lupa dia. Yeah, 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 kalau cuma diomongin, tell betul. me. <laughs> tell itu aja. Yeah, yeah. Terus kalau kita sampaikan begini, show me. Mm. I will remember. Nah, yeah. kita tunjukkan kepada orang oh, tadi. Betul. Pancasila itu ini loh, burung garuda dengan mm. lima Pancasila bineka tunggal ika. Dia yeah. akan remember. Yeah. Remembernya cuma burung garudanya yang di remember. Oh, Oke. Okay? Yeah, yeah. Nilainya nggak ketangkep. Nggak mm. dapat dia nilai values norm, mm. ethic nggak tangkap karena yang ditangkap aja gambarnya visualnya, betul, betul. tetapi nah ini <laughs> kalau involve me libatkan mereka, dilibatkan ya. mereka yeah. and I will learn saya yeah. akan belajar belajar karena langsung nah, langsung nah, artinya yeah. kalau mau belajar pancasila hmm. libatkan di dalam hal tangible project tangible program program yang konkret supaya dia belajar umpama iya gimana pak umpama ini hmm. kita nggak usah jauh jauh deh Ambil KKN ya, KKN, KKN Pancasila, yeah. KKN mm. yang dilakukan oleh mahasiswa ini. Mm -hmm. kalau kita cuma menunjukkan KKN itu adalah kuliah kerja nyata di desa, membangun gapura. Ya, lebih fisik ya, Pak. ya lebih fisik mm -hmm. Kita lihat gapura. cuma gapura doang. Di situ ada Garuda, kan? 17 belas yeah, Agustus, Agustus, gitu Agustus gitu kan? Ya, yeah, ya yeah. Terus gorong-gorong. <laughs> yeah. Sering banget kan? KKN benar-benar. Benar. Yeah, yeah. Buat gorong-gorong bersama teman-teman fakultas teknik selesai. Gorong-gorong, mm. heem, -gorong. mm. value-nya enggak tahu. Nah. karena apa? karena tidak dilibatkan dalam suatu program yang ada values nya beda kalau kita lakukan begini. gimana? kalau kita lagi bikin gapura nih, mm -mm. kita libatkan masyarakat setempat, mm. libatkan mahasiswa yang nggak pernah tahu nilai pancasila, mm. libatkan jangan sesama mahasiswa KKN saja, mm. masyarakat desa, masyarakat undang, desa undang. undang. Mm -mm. kerja bareng. Mm. si dosen pembimbing bilang, mm -mm. ini buatan siapa ini? mahasiswa hmm. siapa yang bantu rakyat desa kalian hmm. upah enggak enggak kerja bareng that is gotong royong that is pancasila oh. nah itu namanya involve me yeah. i will learn. learn learn apa belajar apa belajar nilai-nilai gotong royong dalam rangka membuat gapura yeah, terus. itulah mempertunjukkan nilai-nilai pancasila yang terefleksi di dalam konkret program hmm. itu yang kira-kira pendekatan yang bagus kita lakukan untuk membumikan pancasila di kalangan di, mahasiswa di, di universitas pancasila hmm. kalau saya tarik bentuk konkretnya pak nah. dalam bentuk program misalnya di pusat studi pancasila kira-kira nah. apa nih pak yang harus kita lakukan ide ini kan program KKN ada ya ada nah, program KKN ada bisa mungkin ya ini masih ide sih yang tergantung hmm. dukungan dari sevitas akademika tentunya iya. KKN itu kalau membuat secara fisik itu tadi tinggal fisik doang Enggak yeah. dapat, liwiusnya enggak hmm. ketangkep, ya enggak hmm. dapat. Tetapi kalau kita kaitkan dengan program yang konkret, seperti melibatkan mm -hmm. masyarakat, melibatkan masyarakat, ini akan menjadi semacam pembelajaran. Iya, yeah, nah, yeah. jadi kerjasama mereka ini kita buatkan program yang namanya, let's say, Desa Pancasila. Desa Pancasila, Desa Pancasila, mereka KKN di sana bekerja di suatu desa, KKN tiga bulan di sana kita sebut ini desa Pancasila. Kenapa? Bikin gapura kita gotong royong. Bikin gorong-gorong kita gotong royong. Bagaimana bentuknya kita bermusyawarah. Okay. Dan dosen pembimbingnya yes, menarasikan. menarasikan. Menarasikan bahwa ini adalah bentuknya gotong Pancasila, royong. Iya, Jadi gotong royong. selain dia terlibat di dalam kegiatan tersebut, dia pun di berikan knowledge ya pengetahuan ya. bahwa ini dinarasikan ini loh dinarasikan ini pancasila nah itu kadang-kadang kan jarang banget saya waktu mahasiswa dulu hmm. ya nggak tahu mana pancasila nah, mana ini, mana ini mah. taunya kerja aja <laughs> ya, bareng aja. gotong royong apa kerja hmm. aja bareng gitu iya nah, disitulah seperti juga di satu desa hmm. ada ibu-ibu nganyam nganyam apa gitu ya e, rumbia kita kita jadi tiker hmm. nah, kita adakan pemberdayaan bagi mereka Bagaimana jualnya, bagaimana marketingnya, bagaimana apa menyimpannya dan mengeringkan rubiah hmm. yang basah umpama ya hmm. itu pemberdayaan UMKM hmm. dibikinlah program konkret ini masuk dari kurikulum KKN tadi kurikulum KKN, KKN. di SKS kan oh, iya. kalau mau masuk di Kurikulum karena data terlibatan setiap ke fakultas, ke fakultas di dalam fakultas harus ikut, ikut. harus karena mahasiswanya fakultas jadi nggak terpolarisasi ataupun nggak mereka bersifat eksklusif hukum betul. hukum saja. Iya. mereka ikut Semua fakultas dari fakultas ikut. Ikut. dan bergabung dengan fakultas lain. Nah, teknik ke ada kemampuan iya, apa, iya. hukum apa gitu ya, Pak? Ya, teknik bikin gorong-gorong, hmm. nah, teknik sipilnya kan, sipilnya pas, betul, ah, ah. ekonomi bikin UMKM-nya, <laughs> UMKM-nya betul. Nah. Apalagi sedang digalakan nah, UMKM ini, itu dia namanya desa Pancasila. Yeah. disitulah situlah yang disebut dengan tangible and concrete program involve me in that project and I will learn. Yeah, nah betul. itu, jadi disitulah Pak Ilham yang menurut saya salah satu apa ya uh, rencana kita mm -hmm. SP ini untuk bagaimana sedapat mungkin itu bisa dimasukkan di dalam kurikulum. Kurikulum Pak Ilham nanya tadi gimana caranya? Jadi mm -hmm. ya, di di kan dimasukkan kurikulum di SKS kan? di apa, sinergikan dengan sebuah fakultas. Yeah, gitu. betul, betul, betul Dan dibuatkan program yang konkret. Jadikan proyek percontohan Di satu desa, enggak usah jauh-jauh. Desa-desa di sekitar Bekasi, Depok apa itu? Dan Bogor yang dekat Bikin aja. Nah, itu hmm. namanya tangible and concrete program. Involve hmm. me in that project and I will learn. Nah, nah, <laughs> memang selama ini ada ya, Pak, ya kayak teknik, ya dia bikin jalan, ya di mm. daerah Bogor, yeah. tapi memang bersifatnya hanya fakultas teknik, belum terlibat fakultas lain, dan juga belum dinarasikan mm. bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah nilai-nilai Pancasila. Itulah, itulah Jadi itulah yang paling penting, dinarasikan, dinarasikan sebab dari pengamatan saya, ya, walaupun eh, apa saya lama juga, apa melihat kehidupan masyarakat Indonesia ini saya mengamati yeah. kita ini kadang-kadang merasakan sesuatu itu kalau sudah milik kita kita anggap biasa jadi mm. tidak ada niatan untuk menceritakan kepada orang lain menarasikan pada orang lain mm. apa yang kita lakukan itu adalah nilai pancasila <laughs> yeah, yeah. coba lah ya pak mm. Ilham juga Menyampaikan <laughs> umpama apa ya umpama saja Hmm. kita ikut WA group aja umpamanya ya. betul nah, ya. betul WA nah, ya. group banyak gitu oh, sekarang iya. jamur perhatikan hmm. kalau kita ikut WA group ada jumlahnya 120 anggota hmm. tiba-tiba ada satu saja yang mengalami musibah duka cita meninggal dunia iya yang iya. kita lakukan pertama adalah pasti mengucapkan duka cita duka cita Luka. saya lama di luar negeri hmm. punya WA group juga hmm. Gak ada tuh kalau berteman, dia berteman aja. Hmm. Kalau ya meninggal ya, hmm. apa istilah? Yang tahu aja, yang tidak apa pengumuman gitu hmm. dan mengucapkan duka cita rame-rame. Hmm. Gitu. Hmm. Dan apa yang paling penting di sini? Duka cita itu rasa empati. Kan? Betul, rasa, rasa empati. empati. Rasa empati, kemanusiaan, hmm. kemanusiaan. Pancasila. 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 Ya, pancasila. Nah pancasila. ini enggak dinarasikan kadang-kadang hmm, ya. teman kita enggak sadar. Ya. itu pancasila. Itu pancasila ya. Terus satu lagi <laughs> setelah Wa, ada hmm. satu aja yang memulai. Hmm. Yuk, kita patungan yuk, yeah. minimal yeah. untuk yeah, yasinan Iya, yeah. iya, yeah, yeah. ada yang nyumbang lima ratus ribu, <laughs> ada yang seratus ribu, yang yeah. agak lega dikit. rezekinya ngasih satu juta, hmm. terkumpul lah dua puluh lima juta. Aku pikir ini Pancasila, tapi siapa <laughs> yang ngomong ini? Pancasila yeah, loh, yeah, yeah. Gak ada Gak kan? Ada, Gak ada itu ya yeah. kan? Cuma hati. dilihat, in, ya betul. Nah, inilah yeah. yang perlu dinarasikan hmm. kepada badan si muda. Hey, guys, look at this. Ini Pancasila. Oh, Jadi yeah, jangan yeah, pesimis yeah. dengan Pancasila. Pancasila itu sudah embedded in our body, mm -hmm. soul and mind gitu loh Jadi apa yang dilakukan sehari-hari ya itu Pancasila. Bahkan ketika dia mengetahui itu yeah. Pancasila karena kita narasikan itu lebih mendapat Soul jiwanya, lebih iya, didapatkan. jadi semacam... oh, ini bagus, toh, iya, bagus, nah, iya, ya, kita gitu dikembangkan lagi dikembangkan, dan dikembangkan Akhirnya lagi. Sudah bagus ini, ya, gitu loh. Hmm. Tapi kan kita jarang ngomong ini Pancasila, loh, gitu. lebih banyak kepada... ya, secara... ya, materi, kemudian dijelaskan apa Pancasila, hmm. apa ya, kita lebih... kita tahu, tapi ya. kemudian bagaimana kita terlibat di dalam... terlibat, nah, melibatkan secara ya. aktif di dalam contoh yang konkret, dan kemudian dinarasikan, dinarasikan. ketika setelah melakukannya nah itu masuk ke dalam kurikulum kurikulum nah, tapi juga bisa masuk juga mungkin pak ke dalam mungkin, uh, aktivitas kegiatan kemahasiswaan banyak loh mahasiswa kita melakukan aktivitas-aktivitas kegiatan iya. tapi dia tidak tahu bahwa nah, itu, itu pancasila, adalah pancasila ya? seperti apa ya saya lihat mahasiswa mengadakan hmm. donor darah iya donor darah on, man. itu pancasila, pancasila. banget Dari kemanusiaan iya keadilan sosial orang nggak bisa beli darah kita bantu dengan keadilan sosial dengan rasa prikemanusiaan, kemanusiaan. Betul. Tapi apakah di situ ada yang meluangkan waktu mm -mm. untuk narasi? Inilah yang disebut Pancasila. Mm -mm. Kan kita kan anggap biasa aja iya, karena iya. apa? Iya, MPD sudah embedded. bagian dari iya, hidup lah. Betul. Hidup sehari-hari kita. Bahkan pentas seni yang suka dilakukan mahasiswa mm -hmm. kadang kita juga ada tarian-tarian Bali dan lain-lain mereka Pancasila bersama Keberagaman. keberagamannya. Nah, itu persatuan Indonesia. Iya. Coba jadi saya sangat optimis Pak Ilham. Gimana optimisnya? Optimis sekali bisa studi Pancasila ya optimis Pak. bahwa banyak yang bisa dikerjain dan hmm. dinarasikan. Nah dan kata itu kuncinya narasikan ya dan dilibatkan, dilibatkan di dalamnya. Dilibatkan involve them. Involve, them yeah. 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 iya. Luar biasa ini Pak <laughs> diskusi kita ini. Artinya saya pun punya keyakinan bahwa bisa ini sebenarnya Pak. Bisa Cuma banyak, banyak sekali yang, bisa. yang di, harus kita lakukan dikerjakan di PSP ini banyak sekali dan nggak terlalu muluk juga sebenarnya nah, sederhana, ya? sederhana. kadang-kadang sehari-hari dia ya, sering kita lakukan hmm, cuma hmm. kurang dimasukkan elemen nilai values Pancasila dan narasinya hmm. tidak di tidak di istilahnya kalau bahasa Sumatera itu tidak dihalu-halukan gitu tidak Harus dihalu halukan -halu -halu ya ini dihalu-halukan Pancasila loh ini gitu nah, tapi dengan cara yang elegan tentunya yeah. dengan narasi di bukunya di bukunya ya, yeah. di buku petunjuknya Ituknya, di katalognya, katalognya atau ya. MC-nya yeah. gitu loh. jadi hmm. Anak-anak muda sadar iya ya. Ternyata kita ini melakukan sesuai dengan Pancasila. Iya, betul-betul musyawarah mahasiswa misalnya ya, di atas iya, ketika iya. memilih uh, ketua, ketua senat, senat apa iya. itu Kemudian di, uh, dinarasikan bahwa ini adalah Cara sila keempat iya, musyawarah iya, untuk iya. mengambil mufakat di dalamnya, iya. sehingga dia merasa memang sudah hidup di dalam nilai-nilai Pancasila nilai -nilai di, nilai -nilai di nilai -nilai Universitas Pancasila. Iya, iya. Nah itu yang harus dikembangkan hmm. supaya makin sadar oh iya ya. Jadi kita nggak capek-capek lagi karena kita tinggal meneruskan. Itu loh, itu nah, ketika itu. nanti dia lepas dari dunia akademik, misalnya hmm. jadi mahasiswa semudah lulus, hmm. dengan sendirinya sudah terbawa ke dalam lingkungan kerja mereka. Nah, iya, maka, karena andanya dia masuk dunia kerja, e, perilaku bermusyawarah, iya. perilaku bekerja sama karena sudah terbentuk dari gotong royong tadi. Betul, kita nggak bisa selesai, nggak bisa menyelesaikan kerjaan, kalau nggak kerja, nggak gotong royong. Mm -mm. Jadi jadi dalam kehidupan profesional, dia kerja sama koordinasi. Hmm. Nah, itu Pancasila. Nah, ujungnya baru pertanyaan yang tadi di awal ya, mempertanyakan kalau mencari lulusan yang memang mempunyai nilai-nilai Pancasila, terjawab pasti di situ, Pak. Ya di Universitas Pancasila. Pancasila. Kalau, kalau programnya tadi kita. Betul. Tapi saya lihat gambarannya enggak enggak terlalu nggak sulit, enggak uh, kan? sulit, ya. sulit itu, Pak. Workable it. Walkable, bisa, ya bisa, bisa dilakukan. Bisa dilakukan nah. dan mungkin sudah dilakukan tapi kita tidak sadar tidak melakukan. Tidak itu. dinarasikan. Tidak dinarasikan. Tidak distrukturkan. Distrukturkan. Tadi nah. Pak Ilham bilang kalau gitu dilibatkan sebuah fakultas. Ini ide bagus itu. Ide Jadi bagus. Iba, e, dalam satu Pancasila Desa Pancasila tadi melibatkan KKN mahasiswa teknik, mm -hmm. ekonomi, farmasi, mungkin obat herbal nah, di ngajarin nanam. Betul, betul, betul Itu kan. Yeah. Tapi dalam satu e, suatu kelompok yang solid gitu mm -hmm. dari fakultas mm -hmm. dan ini dihitung sebagai kurikulum yang di SKS kan. Mm. -hmm karena saya merasa jadi kita terlalu sibuk memikirkan misalnya hukum ekonomi misalnya bagaimana nih ekonomi Pancasila dan lain-lain kemudian mencari apa yang menjadi uh, core value di dalam mata kuliah tersebut sibuk kita di sana tapi hal-hal yang seperti ke ini akhirnya spelling sudah sehari-hari tidak menjadi hal yang kita lakukan <tansi> Tantangan kita tantangan, tantangan kita ya. ke depan <tansi> akademika Universitas Pancasila Insyaallah menyadari bahwa mm -hmm. it has been embedded in our body dan we have to aktualisasikan sesering mungkin. Ah. Dinarasikan sesering mungkin. Betul 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 Bapak. Dengan program-program konkret tentunya. Betul, program konkret yang melibatkan mahasiswa Maas atau civitas akademika. Civitas akademika, termasuk I, dosen pembimbing. Dosen pembimbing, termasuk staff dan karyawan ya, pun. Tendiknya juga. Tendiknya ya, juga ya. seperti security, cleaning service itu kan merupakan bagian dari kita. Ya, ya. ya, dan itu pun juga harus menjadi satu keluarga yaitu keluarga Universitas Pancasila. Ya, mestinya begitu. <laughs> mestinya begitu mungkin itu pak yang dapat ya. saya gali untuk uh, jawaban atas bagaimana membumikan nilai-nilai uh, pancasila di bumi saya sebut saja universitas Ini keren keren pancasila. banget nih judulnya nih membumikan di bumi pancas eh, di Inus pancasila <laughs> ya, menarasikan cita dan kerja cita dan kerja pak karena iya. hanya sebuah Kalau tuh bercita-cita aja tanpa kerja betul nah, tanpa kerjanya kerja. tadi program konkret tadi. program konkret keren. iya yang diawali dengan adanya cipta cita kemudian kita bekerja, bekerja iya. kita bekerja dalam rangka membumikan Pancasila. Membumikan Pancasila. <laughs> Terima kasih loh Pak Dokter Jumala atas selamat, diskusinya selamat, kita hari selamat, ini. <laughs> kita sudahi saja. Diskusinya mungkin nanti kita akan diskusi pada topik-topik yang lain karena masih banyak bapak program-program pancasila yang perlu dinarasikan ke yang lain agar mereka mengetahui bahwa saya dengan senang hati program akan mensosialisasikan program-program kita. Insyaallah ya, kan saya baru berapa bulan ini di sini jadi kita akan kembangkan ke depan lebih lebih solid kerjaannya dan tentu ini akan ada apa ya. Sinergi dan kerjasama dari seluruh fakultas, ya, yeah, seluruh fakultas, seluruh fakultas mm -mm. dan tentunya dukungan dan uh, support secara resmi dari rektorat dari rektorat, mm. uh, fakultas um, akan sangat dari uh, akan sangat instrumental dalam hal dari mm misi kita untuk membumikan Pancasila ini. Insya Allah Sebab PSP bekerja sendiri tidak akan selesai kerjaan yeah. yang berat ini. Mm -hmm. Perlu dukungan segala pihak, semua civitas akademika di seluruh Universitas Pancasila ini. Dan saya yakin pak dari tingkat universitas dan tingkat fakultas juga mempunyai komitmen yang sama yeah. untuk bagaimana membumikan saya yakin nilai, nilai Pancasila. Akan, karena ini sudah apa mm -hmm. ya sudah. Nama universitas, oh iya. mengemban nah, nama besar, nama besar Pancasila. mengemban. Ya, ya, saya menyebutnya mengemban, Bu. <laughs> ya, karena ada di pundak, maka iya. diemban. Dia <laughs> diemban, nggak bisa dilepaskan lagi, dan saya sudah menjadi... pak uh, Ilham Oke, okay. saya terima kasih atas waktunya, Bapak. Sama-sama, apa -sama, Demikian di sisi singkat kita tentang bagaimana membumikan nilai-nilai Pancasila dari hasil diskusi saya mempunyai keyakinan bagaimana mengimplementasikan atau membumikan nilai-nilai Pancasila di bumi Pancasila yang terpenting dua kata kunci kita lakukan kemudian kita narasikan salam sehat salam sejahtera buat kita semua